Ya, selamat malam saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia. Saya mengucapkan selamat malam, selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini untuk semua. Salam sehat, selalu diberkati Tuhan, semoga Anda terhibur. Suatu acara kuis Family 100 yang dipimpin oleh Irfan Hakim, semoga Anda terhibur. Mas Marcel pesulap merah dan limbat, pesulap yang tak mau bersuara, dipertemukan di kuis Family 100 yang dipimpin oleh Irfan Hakim. Ya, itu saja. Semoga sahabat-sahabat saudara semua terhibur dengan channel saya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen biar saya tambah giat untuk melakukan channel saya biar Anda terhibur. Semoga Tuhan memberkati. Oke, selamat menonton. Coba mau ini nyanyi dulu. Langsung saja yuk kita mulai bermain. Ini dia Single Point. Ini akan menjadi nilai pertama bagi siapapun yang lebih unggul ya. Dan yang jelas, supaya tambah semangat lagi, salah satu jawaban di single point ini akan ada suara ini nih. Itu adalah kata kejutan dan hadiah 1 juta rupiah. Hari ini sangat spesial, akan sangat seru sekali. Akan dimainkan oleh dua pesulap dan kita panggilkan. Ini dia mereka, Marcel dan Limbat, maju ke depan. Oke. Semua harus damai. Dua kubu yang berbeda. Ini memang mereka sedang berseteru, lagi viral di Indonesia. Sebentar ya, Marcel. Saya sudah menghadirkan 4 teman kamu, tapi saya belum kenal mereka. Oke. Siapa saja mereka? Ada Rizky, Indra, Ucup, dan Ucup, Harfan. Ya, tugas mereka itu apa sebetulnya? Apa? Tugas mereka itu apa? Tugas mereka kalau di tim saya ini beda-beda. Ini PA, Rizky PA, assistant, ya. Ini konsultan hukum. Indra. Ya. Ini direktur penjadwalan dan itu direktur kreatif. Keren banget ada direktur-direkturnya. Keren. Oke. Mas Limbat, silakan perkenalkan. Oh, perkenalkan diri. Oke, siapa saja? Imam bagian apa? Bagian videographer. Videographer, kemudian? Arul, rider. Arul bagian apa? PA. Ada. Dan saya Adi, makeup artist. Siapa? Konsultan Master Limbat. Konsultan magicnya Mas Ari. Saya kemudian? Dayat dari krunya Master Limbat. Krunya Master Limbat, Dayat. Oke, keren. Iya. PA itu adalah production assistant. Oke. Mas, ngomong dong Mas. Ya udah. Nanti kalau jawab gimana? Jangan. Kalau jawab gimana? Harus lewat omongan Mas. Hah? Oh itu. Ayo. Nih, aku kasih sesuatu tapi jangan marah-marah ya. Iya. Oke. Coba. Mau ini. Nyanyi dulu. Aduh, nyanyi.
Pok ame ame. Ya udah oke. Berarti khusus Mas Limbat di sini akan menulis jawabannya di sini. Jangan. Ini baru beli. Tulis di sini jawabannya. Tapi tetap harus cepat. Karena waktu menjawab itu ada waktunya, oke? Okay? Okay. Marcel dan juga Mas Limbat siap. Oke. Okay. Siap ya. Satu tangan dekat tombol. Tetap pencet dulu juga. Ya, siap ya. Satu tangan di belakang. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Ya. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Lagi silakan. Tulis cepat. Ya Allah. Tulisannya gak jelas. Baca ini apa? Apa ini apa? Apa mas? Kompleks. Ah, ada nggak ya? Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada. Nomor 2. Kalau Marcel bisa menyebutkan nomor 1 top survei, kamu bisa main. Oke, gak mungkin ya, gak mungkin. Marcel, selain perumahan komplek, di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Di pasar. Pasar. Ada tapi rendah. Oh, rendah, iya. Rendah atau tinggi? Atau sedang-sedang saja ini? Yang mana? Oke, siap. Kita buktikan, penting. Jadi jawabannya apa? Pasar. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Pasar. Apa lagi? Ada nggak? Rendah. Ada nggak? Rendah. Oke, Mas Limbat. Mau main? Master mau main atau mau lempar? Itu main gimana tanda main juga? Main. Oke, teman-teman dari Mas Limbat, ini namanya siapa? Burhan. Namanya siapa? Burhan. Burhan singkatannya namanya apa? Burung Han. Katanya bisa ngomong ya? Burhan. Oke. Kita lupakan burung, kita ambil ke mobil. Iya. Siap, mobil. Mam? Siap. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Di gang sempit. Gang sempit. Oke. Bagus ya. Selain di perumahan, di gang sempit. Gang sempit itu gimana, Gang? Sempit. Gang? Sempit. Oh, yeah. Ini kan sempit.
jangan sia-siakan ya. Sudah bagus permainannya. Arul. Iya. Rul, siap Rul. Siap. Arul kasih berapa Arul? Terus nanya. Kan nanya tinggal dijawab. Aku cuma nanya tinggal dijawab. Rul, siap ya Rul? Siap. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Zona sekolah. Di dekat sekolah. Iya, zona sekolah. Ada tulisannya kan? Iya. Iya. Penyeberangan. Iya. Siap. Survei membuktikan. Iya. Dapat. Sudah empat. Sudah empat. Tiga lagi. Ya. Aduh, siap. Mas Adi, siap Mas Adi. Siap. Oke, Mas Adi siap ya. Oke. Kayak Amy Search Mas Adi tuh ya. Asik. Coba nyanyi. Andai dipisah laut dan bantai. Akan goyah gelora cinta. Siap, siap, siap. Siap, Mas Adi. Oke. Okay. Jawab lagi, jawab lagi. Sudah empat nih. Coba rambutnya gak kelihatan mukanya. Oh, isi. Satu lagi, satu lagi. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Siap ya. Mas Adi ya. Samurai mana cok samurai ini? Siap Mas Adi? Yap. Jangan sampai salah. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Basement parkiran. Basement parkiran. Parkiran. Oke. Okay. Oke. Okay. Dapat 2 juta rupiah. Hmm. Belum ada tetot. Mas Dayat. Siap Kang Dayat. Yap. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Dekat musola. Musola, iya. Iya, takut keganggu pelan-pelan. Jadi dekat rumah ibadah. Rumah ibadah. Oke. Okay. Siap ya. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada enggak? Ada enggak sih? Satu tetot. Mas Timbat. Udah satu tetot. Iya. Siap Mas Timbat. Pikirkan lagi ya. Tulis ya. Tapi harus cepat ya. Siap. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Apa Mas? Di tempat wisata pelan-pelan. Kalau cepat-cepat mau kemana gitu ya. Iya. Misal di Taman Safari juga pelan-pelan. Itu wisata, iya. Atau di Ancol juga pelan-pelan, iya. Pelan-pelan, ya kan? Iya. Survei membuktikan. Ya. Ya. Oh,
Sudah dua tetot. Tetot. Pesawat merah silakan berdiskusi. Jangan berisik. Mam. Siap, Mam. Siap. Mam, bahaya nih, bahaya. Sudah 80 poin. Siap. Jangan sampai dicuri. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Di putaran balik. Di putaran balik. Iya. Siap. Say, jangan diskusi yang di sini. Survei membuktikan. Siap, bro. Siap. Sikat habis, bro. 2 juta nih. Wow. Oke. Okay. Wow, 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 wow. Ini kalau salah, sayang banget. 86 hilang. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Depan zebra cross. Survei membuktikan. Harvans, Kak Ucup, Indra, dan Rizky kasih masukan kepada Marcel. Harvans, di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Di jalan rusak. Jalan rusak. Kak Ucup, di jalanan rusak. Ntar dulu. Di mana biasa orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Jalanan rusak. Indra, di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Pegunungan. Pegunungan. Rizky, di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Di tanjakan. Tanjakan. Oke. Okay. Jalan rusak, pegunungan, tanjakan. Marcel, bisa mengambil salah satu jawaban dari teman-teman ya? Oke. Okay. Atau kamu punya jawaban sendiri yang dianggap jauh lebih bagus, boleh? Oke. Di mana biasanya orang mengemudikan mobilnya pelan-pelan? Jalan rusak. Jalan rusak. Kita lihat nomor 4-nya adalah macet nih. Aduh. Enggak mungkin kan.